Gimana, si Siti udah kamu tembak belum? Gak jadi bro, dia terlalu norak. Emang kamu nyari cewek yang gimana sih? Yang baik, yang rajin, yang pintar masak, rambut panjang, kulit putih, pokoknya mendekati sempurna deh bro. Bro, aku saranin, jangan susah-susah, cukup cari yang mau sama kamu aja. Ku menangis. Lars, aku mau curhat nih. Curhat aja, emang kamu kenapa? Aku putus. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Aku diselingkuhin lagi, Lars. Udah, gak usah galau lagi. Laki-laki masih banyak, tau? Sakit, tau lah, sakit. Lebih sakit mana? Kamu yang diputusin atau aku yang suka sama kamu tapi kamu gak pernah sadar? Bro, kamu tau gak? Apa? Ternyata gendang dangdut itu bahaya bagi telinga karena bisa membuat bising. Itu sih nggak bahaya bro, ada yang lebih bahaya. Emang apa? Gendang telinga tanpa mendengar kabar darinya. Halo bro. Ya halo. Kata si Uden kamu putus ya? Ya bro, makanya aku lagi galau berat nih. Emang kamu putus kenapa? Aku diselingkuhin bro. Sabar bro, jangan sedih. Ingat, karma itu selalu ada. Dia bisa selingkuhin kamu hari ini, dia juga bisa diselingkuhin orang lain besok. Bro, besok malam minggu nongkrong yuk. Waduh, gak bisa bro. Soalnya aku mau jalan nih sama pacarku. Ya udah bro, kayaknya aku bakalan sedih nih di kamar sendirian. Lah, emang kenapa bro? Biasa, malam minggunya para jomblo bro. Bro, ingat, walaupun jomblo di malam minggu, jangan dihabiskan untuk bersedih. Karena masih banyak malam minggu lainnya yang lebih mengenaskan, bro. Ya, halo sayang, kenapa? Aku mau ngomong sesuatu. Oh, ngomong aja. Kenapa? Kayaknya kita udah gak bisa jalan lagi deh. Hah? Gak bisa? Maksudnya? Aku mau putus. Oh, padahal aku baru aja mau ngomong gitu, tau? Lah, kok kita sama? Jangan-jangan kita jodoh. Bro, muka kamu kok sedih gitu? Ya bro, lagi ada masalah nih. Kalau lagi ada masalah, cerita. Siapa tahu aku bisa bantu. Masalahnya? Utang kamu belum bayar ke aku. Lagi butuh nih. Oh, tunggu. Ya, hilang. Ya, halo. Ini siapa ya? Kamu udah hapus nomor aku dari HP-mu. Kamu jahat. Lebih jahat mana? Aku yang udah menghapus nomormu dari HP-ku atau kamu yang udah menghapus aku dari kehidupanmu? Aku menyesal.